Heboh di Solo. Baliho Jokowi Iryana bergelar guru bangsa, banjir hujatan netizen. Orang terusnya yang lengkap itu guru bangsa khusus Sekte Mulyono, gue mau gah khusus buat kalian aja yang katanya 58% kayak 80 ke 86 kayak yang jelas bukan gue. Gue gak terima guru yang ijazahnya gak jelas. Gue gak bilang asli atau palsu loh ya, gue bilang gak jelas. Oh iya, satu lagi, ini balihonya masuk pencemaran lingkungan gak nih? Guru bangsa, mana ada guru yang anaknya naik private jet? Mana ada guru yang bangun dinasti? Gak ada guru kayak gitu. Cuman kalau gajinya 300 ribu sebulan dan masih harus disuruh sabar, nah itu banyak guru kayak gitu. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada, di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, karena memang sumbernya berbeda, sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Lihat gencarnya serangan bertubi-tubi dari mesin anti Jokowi, semula saya membayangkan akan ada penurunan dukungan secara signifikan buat Jokowi. Saya memang yakin tidak terlalu banyak, tapi ya kira-kira jadi 70%-an lah. Nyatanya, kekhawatiran saya berlebihan. Hasil poll tracking ini membuka mata kita semua bahwa rakyat Indonesia sangat berterima kasih pada Pak Jokowi. Sebagian mungkin adalah para pendukung parpol yang dulu berseberangan dengan Jokowi, tapi mereka tetap mengakui puas dengan kinerja Jokowi. Memang ini cuma hasil survei di dua provinsi terbesar selain Jawa Barat plus Sumatera Utara. Tapi saya yakin tak akan ada perbedaan mendasar di mayoritas provinsi lain yang akan mempengaruhi gambaran umum kepuasan rakyat Indonesia pada Jokowi. Kalau persepsi iya, persepsi bisa dibangun oleh survei yang dibayar. Kan banyak tuh tiba-tiba hari ini, wah tukang survei ternyata di belakang Jokowi berdirinya sudah sekarang ya kan. Nah ya kan di televisi itu lihat, wah kemarin yang jadi ahli di MK, wah udah di belakang Jokowi sekarang. Siapa Pak Refri? Kodari? Hasan Nasbi, oh. Ya kan, Kodari kan. Kan kemarin kita lihat, kan ini, gak, bukan, ini kan fakta kan. Nah saya ingin mengatakan tegas itu. Itu kan satu-satunya modal Prabowo untuk dikatakan dicintai, untuk dipilih itu tegas. Saya katakan tegas itu persepsi atau fakta. Menurut Bang Refli itu persepsi. Persepsi. Siapa yang mau jadi muridnya? Kere, ya. Ini memang ada-ada saja ulah dari alap-alap Jokowi atau dari pasukan berani mati Jokowi atau pasukan bawah tanah Jokowi. Gorong-gorong apa-apa, dan memang tampaknya bagaimanapun caranya, bagaimana supaya Jokowi itu masih dianggap layak sebagai guru bangsa. Guru bangsa dalam bidang apa coba? Kalau mau disebut bahwa Jokowi itu layak untuk menjadi guru bangsa, ya, dalam hal mendidik anaknya, ya, banyak netizen mendoakan kepada relawan Jokowi, para buzzer, penjilat, dan sebagainya. Semoga anaknya seperti Gibran. Didoakan begitu malah nggak mau. Apa artinya? Ya, artinya adalah Jokowi itu juga tidak bisa mendidik anaknya. Mendekati akhir masa jabatan Presiden Jokowi, tak sedikit warganet yang mulai menyoroti rekam jejak program kerja serta janji-janji yang pernah ditawarkan Joko Widodo selama menjabat. Meski tak sedikit orang yang menyebut Jokowi banyak memiliki kegagalan, namun beberapa orang lainnya masih mengeluh-elukan Presiden Jokowi. Hal ini terlihat dalam sebuah unggahan akun @budiantar4 yang memperlihatkan baliho berisi ucapan terima kasih kepada Jokowi dan Iryana. Dalam cuitan yang diposting pada Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024, pemilik akun mengaku bahwa baliho tersebut dipasang di daerah Solo, Jawa Tengah. Terdapat potret Presiden Jokowi dan Iryana mengenakan pakaian adat.
Baliho yang memiliki latar belakang warna biru tersebut berisi tulisan yang berbunyi, "Terima kasih Pak Jokowi dan Bu Iriana. Teruslah menjadi guru bangsa, doa kami selalu." Rupanya, baliho tersebut dipasang oleh alap-alap Jokowi yang merupakan kelompok relawan Presiden Jokowi. Ketemu ini di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Solo. Siapa yang mau belajar ke guru bangsa? Cuit pemilik akun tersebut. Unggahan itu menuai beragam komentar. Beberapa warganet pun menyinggung kesejahteraan guru honorer di Indonesia yang seringkali tak bisa menyambung hidup karena gaji yang terlalu rendah. Sejak kapan jadi guru? Coba bandingin sama guru beneran, mana ada guru hidup mewah gaya hedon? Komentar @lem **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 
mikir, ini yang nganggap Jokowi sebagai guru bangsa kumpulan manusia tol asteris-asteris yang merusak persatuan bangsa, tambah Edsat asteris-asteris-asteris-asteris-asteris-asteris-asteris. Apa yang mau dipelajari dari dia? Baca buku aja dia nggak pernah. BTW, itu nama-nama geng pendukungnya kok kayak geng preman, pasukan berani mati, pasukan bawah tanah, alap-alap Jokowi, timpal Edsuk asteris-asteris-asteris-asteris-asteris-asteris-asteris-asteris. Apa susahnya pasang baliho begitu, tinggal bikin sendiri terus bayar tarif. Selesai. Guru perusak bangsalah iya, najis banget lihat wajah keluarga Jokowi, sahut Ed agen asteris-asteris-asteris-asteris garis bawah asteris-asteris-asteris-asteris-asteris-asteris-asteris.